kita nak lahirkan masyarakat yang baik, salah satu baiknya ialah sedekah. Besar sungguh tanggungjawab seorang ibu bapa dalam menentukan anak dia syurga atau tidak. Perkahwinan itu atau institusi keluarga, tuan-puan, bukan ciptaan manusia. Dia bagi pada jalan yang kita tak tahu. Hidup kita barakah dengan sebab kita sedekah. Masa buat tuan ke kubur, dia duduk atas aja, duduk tengok orang buat tuan jaga kepala, jaga aja. Dia duduk. Kalau anak yang buat tuan sendiri, rasa macam mana dia nak letak ayah dia masuk dalam liang? Peranan-peranan ahli atau anggota keluarga tersebut, dia mesti kena ikut peraturan daripada Allah. Sebab dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa anak kita degil? Mak bapak jarang sedekah. Kenapa hati kita keras? Sebab jarang sedekah. Kenapa kita ni tak habis-habis penyakit satu-satu-satu? Cuba tengok sedekah kau. Tuan-tuan kalau tengok orang Arab membesarkan anak, tuan-tuan risau enggak? Orang Arab membesarkan anak kasar enggak, tuan-tuan? Tapi Nabi paling lemah lembut dengan keluarga Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya, dia fokus pada pembahagian masa yang berkualiti. Sibuk-sibuk Nabi pun, tapi Nabi mampu memperuntukkan masa untuk ahli keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di Singapura? Sudah lama sangat kita tak jumpa. Kalau gitu, insyaAllah kita akan bertemu di dalam konsi ilmu di virtual conference kita pada 19 September. Jangan lupa ya, ayuh bersama-sama dengan saya pada 26 hari bulan 9 ni hari Sabtu. Jadi bloklah waktu tersebut ya. Yang akan diadakan pada 2 Oktober 2020, maknanya 2/10/2020 di laman Facebook FB Madrasah As-Sagaf Post TKI dan syukron.com. Hadza wabillahi taufiq.